Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Bapak absen terlebih dahulu ya. Birul. Hadir Pak. Mia. Hadir Pak. Zila. Izin Pak. Dira. Hadir Pak. Raffi. Hadir Pak. Alvan. Izin. Baik. Kita pada pembelajaran hari ini akan membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Next, minta tolong. Apa nama kerajaan Bacara Hindu-Buddha yang pertama berdiri di Indonesia? Ada yang tahu? Ya, Dira? Kerajaan Kutai. Ya, betul, Kerajaan Kutai. Next. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan yang tertua di Indonesia yang muncul pada abad ke-5 Masehi atau kurang lebih 400 Masehi. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti Yupa yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Ini dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah yupa atau prasasti berupa tiang batu yang ditulis dengan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta yang berasal dari India yang sudah mengenal agama Hindu. Dari tulisannya tertera pada yupa, nama Raja Kuduga diperkirakan merupakan nama asli Indonesia karena nama Kudunga itu bukan dari berasal dari India. Itu berasal dari Nusantara. Namun penggantinya seperti Aswawarman, Mulawarman itu menunjukkan nama yang diambil dari nama India dan upacara dari nama India. Karena orang India itu namanya mesti belakangnya ada. Anak-anak jangan tahu ini gambar yang di depan itu gambar apa? Gambar. Yang di depan itu adalah sebuah prasasti yang bernama Prasasti Yupa. Yang di prasasti itu dijelaskan bahwa Raja Mulawarman itu memberikan 10 ekor sapi kepada Brahmana untuk itu apa kesuburan di daerah wilayahnya. Lanjut. Terus ini apa nama kerajaan Hindu Buddha pertama di Pulau Jawa? Anak-anak ada yang tahu? Tarumanegara. Ya betul, Kerajaan Tarumanegara. Ada yang tahu Kerajaan Tarumanegara itu berada di mana? Tidak. Kerajaan Tarumanegara itu berdiri di Jawa Barat. Tempat sebutkan satu-satu nama raja di Tarumanegara. Purnawarman. Ya betul. Dharmayawarman. Ya, saya belum tahu, Pak. Birul. Wisnawarman. Betul. Lanjut, Mia, tolong. Ya, kejayaan kerajaan Tarumanegara itu dipimpin oleh Raja Purnawarman. Nah, selanjutnya pada kejayaan kerajaan Tarumanegara. Kejayaan Tarumanegara itu saat dipimpin oleh Raja Purnawarman yang pada saat itu luasnya meliputi seluruh Jawa Barat. Lanjut. Ada yang tahu itu benda apa, anak-anak? Tidak, Pak. Apa? Prasasti. Ya betul, itu prasasti. Salah satunya di situ ada prasasti Ciareteun, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Tugu, dan Prasasti Pasri Koleangka. Prasasti itu adalah kayak sebuah itu pengumuman atau biasanya itu silsilah raja-raja tersebut ditulis di prasasti.
Lanjut. Selanjutnya membahas tentang Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno atau Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang Kamulan periode Jawa Tengah merupakan kelanjutan dari Kerajaan Lingga di Jawa Tengah sekitar abad ke-8 Masehi. Yang di sini adalah Kerajaan Mataram Kuno yang bercorak Hindu, yang bercorak Buddha nanti belakang kalau waktunya masih ada. Yang selanjutnya pindah ke Provinsi Jawa Timur pada abad 10. Saat itu Kerajaan Mataram Kuno bercorak Hindu pindah ke Jawa Timur karena terjadi itu meletusnya Gunung Merapi dan itu pada saat itu raja tapi perempuan Ratu Sima memindahkan kerajaannya yang pertama di Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur dan mengganti nama kerajaannya menjadi Medang Kamulan. Raja-raja yang memimpin Kerajaan Medang adalah satu Sanjaya. Sanjaya merupakan pendiri awal Kerajaan Mataram Kuno yang bercorak Hindu. Dan selanjutnya yang meneruskan Raja Sanjaya adalah Rangkai Panangkaran, 3 Rangkai Panunggalan alias Daranindra, 4 Rangkai Warak alias Samaragrawira, 5 Rangkai Garung alias Samaratungga. Nah, pada Raja Samaratungga itu dibangun sebuah candi yang anak-anak pasti sudah tahu, candi yang terkenal di Jawa Tengah, yang terkenal di daerah Yogyakarta. Ada yang tahu candinya? Candi yang bercorak Hindu yang di Yogyakarta. Candi Prambanan. Ya, betul, tapi Candi Prambanan itu dibuat pada masa Raja Samaratungga. Selanjutnya itu Rakai Pikatan, suami Pramodawadani, awal kebangkitan bangsa Sanjaya. Kenapa disebut awal kebangkitan awal Sanjaya? Karena pada saat itu terjadi perang antara Mataram Kuno yang bercorak Hindu melawan Mataram Kuno yang bercorak Buddha, saling berselisih satu sama lain. Yang Hindu itu bangsa Sanjaya, yang Buddha bangsa Sailendra. Nanti dijelaskan belakang aja. Terus selanjutnya Rangkai Kayuwangi alias Dialokapala. Lanjut. Raja selanjutnya adalah Rakai Watu Humalang. Raja selanjutnya adalah Rakai Watu Kura Diabalitung. Raja yang Diabalitung ini itu lari ke Sumatera karena ya tadi sudah Bapak jelaskan yang soalan perselisihan antara Mataram Kuno bercorak Hindu dan bercorak Buddha. Diabalitung pindah ke Sumatera dan menjadi raja di sana. Terus selanjutnya Empu Daksa, 11 Rakai Layang Dia Tulodong, 12 Rakai Sumba Diawawa, 13 Empu Sendok. Nah, pada saat kepemimpinan Empu Sendok itu, Ratu Empu Sendok itu, Kerajaan Mataram Kuno yang bercorak Hindu dipindah ke Jawa Timur. Saat itu di Jawa Tengah terjadi meletusnya Gunung Merapi. Dan selanjutnya saat Kerajaan Mataram pindah dan berganti menjadi Medang Kamulan itu, raja selanjutnya Sri Lokapala merupakan suami dari Sri Isa Natunggawijaya. 5 Raja selanjutnya Makutawangsawadana, 16 Dharmawangsa Teguh. Yang itu berakhirnya Kerajaan Mataram Kuno atau Medang Kamulan. Sebelum Sanjaya berkuasa di Mataram Kuno, di Jawa sudah berkuasa seorang raja bersama Sana. Menurut prasasti Canggal yang berkerangka tahun 732 Masehi. Prasasti Canggal yang itu yang ada di depan anak-anak itu prasasti Canggal. Dan setelah itu Raja Sana telah digantikan oleh Raja Sanjaya yang tadi berdirinya Wangsa Sanjaya.
Pada pertengahan abad ke-8, Raja Sanjaya wafat dan digantikan oleh putranya Rakyat Penangkaran. Itu sudah Bapak jelaskan tadi raja-rajanya. Selanjutnya, peninggalan Kerajaan Mataram kuno dalam bentuk prasasti. Di sini ada 4 prasasti. Yaitu satu prasasti Kalasan, ditemukan di Desa Kalasan, Yogyakarta, berangkat tahun 778 Masehi. Ditulis dalam huruf Pranagari India Utara dan bahasa Sanskerta. Biasanya kalau prasasti itu biasanya hurufnya Pallawa, tapi ini kayaknya berbeda kok huruf Pranagari. Selanjutnya prasasti Kelura, ditemukan di Desa Prambanan, berangkat tahun 782 Masehi, ditulis dalam huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Isinya menceritakan pembuatan Aca Manjusri oleh Raja Indra yang bergerak Sri Sanggamadananjaya. 3 prasasti Canggal, prasasti ini ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di wilayah Desa Canggal, mempunyai angka tahun 732 Masehi. Ditulis dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Nah, sebelumnya kan prasasti Mataram kuno ditulis dalam huruf Pranagari, tapi di prasasti ini ditulis dalam huruf Pallawa. Terus prasasti Mantiasih ditemukan di daerah Mantiasih Kedu, Jawa Tengah, berangkat tahun 907 Masehi, yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Isi dari prasasti tersebut adalah daftar silsilah raja-raja. Nah, prasasti Mantiasih itu bisa disebut dengan prasasti Balitung yang berasal dari Raja Rakai Watukura Dia Balitung. Selanjutnya, dari kerajaan yang berada di Jawa Tengah, kita langsung ke kerajaan yang berada di Jawa Timur. Yang pertama adalah Kerajaan Singhasari. Kerajaan Singhasari itu berdiri pada tahun 1222 Masehi, yang pertama kali dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ken Angro. Raja Ken Angro itu berdiri karena dia berdiri dengan damai, tapi dia mendirikan Kerajaan Singhasari karena setelah dia membunuh seorang raja dari Kerajaan Kadiri yang bernama Jaya Katwang. Kenapa Kerajaan Kadiri tidak saya sebutkan di sini? Karena untuk menyingkat waktu, dan Kerajaan Kadiri juga sumbernya masih kurang. Singhasari adalah nama dari sebuah daerah yang terletak di sebelah timur Gunung Kawi di Hulu. Ada yang tahu Kerajaan Singhasari itu berada di mana? Enggak tahu, Pak. Kerajaan Singhasari itu berada di Kabupaten Malang, tepatnya sekarang Jawa Timur. Saat pada abad ke-13, Singhasari hanya merupakan desa kecil yang tidak berarti. Yang pada saat itu Singhasari cuma sebuah desa yang masih berada di bawah Kerajaan Kadiri. Terus setelah itu Ken Angro yang sebagai Akuwu, yang sebelumnya membunuh seorang Akuwu di sana, yaitu Akuwu Tunggu Ametung. Setelah membunuh tersebut, Ken Angro yaitu menjabat sebagai Akuwu. Terus setelah Akuwu, dia mempunyai rencana lagi untuk ingin menjadi seorang raja. Maka dari itu dia membunuh seorang raja dari Kerajaan Kadiri yang pada saat itu kerajaannya sangat besar. Dan setelah membunuh raja Kerajaan Kadiri, Ken Angro mendirikan kerajaan bernama Singhasari. Dan dia bergelar sebagai Raja Sasang Amuat Bumi. Baru kemudian pada silsilah Kerajaan Singhasari terdiri dari Ken Angro, dia menjabat sebagai raja pada tahun silsilah Kerajaan Singhasari Ken Angro, itu tulisannya salah ya anak-anak, bukan ya, Ken Angro tapi Ken Angro, ada NG-nya. Pada tahun 1222 sampai 1227 Masehi.
selanjutnya, raja selanjutnya Anusapati pada tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Raja selanjutnya Tohjaya 1248. Raja selanjutnya Wisnuwardhana dari 1248 Masehi sampai 1272 Masehi. Selanjutnya Raja Kertanegara pada tahun 1272 Masehi sampai 1292 Masehi. Ini silsilah Kerajaan Singhasari ini tidak dari kayak biasanya kerajaan itu dimulai dari ayahnya sampai anaknya itu kandung, tapi dari Kerajaan Singhasari itu tidak, karena dari awal berdirinya itu Raja Ken Angro itu mempunyai dua istri. Yang pertama itu istrinya yang direbut dari aku sebelumnya, aku Tunggul Ametung, dan istri aslinya. Dan yang raja kedua itu bukan anak kandung dari Ken Angro, tetapi dia itu anak dari aku yang sebelumnya. Dia membunuh Ken Angro karena dia dendam karena anak ayahnya dibunuh sama Ken Angro. Dan selanjutnya untuk Tohjaya itu anak kandung dari Ken Angro. Dia membunuh Anusapati karena Anusapati bukan anak kandung dari Ken Angro. Seterusnya sampai ke Tanegara, raja terakhir dari Singhasari. Lanjut. Nah, anak-anak pada kepemimpinan siapa Kerajaan Singhasari mencapai puncak kejayaannya? Ada yang tahu? Saya, Pak. Raja ya. Kertanegara. Ya, pada raja terakhir yaitu Raja Kertanegara. Dan ada yang tahu kenapa kok Mas Raja Kertanegara disebut bagi raja yang membawa Kerajaan Singhasari mencapai kejayaannya? Kurang tahu, Pak. Nah, untuk menjawab dari ketidaktahuannya kalian, maka di slide selanjutnya akan dijelaskan. Nah, dari pertanyaan Bapak tadi kan anak-anak tidak bisa menjawab ya. Di slide ini akan dijelaskan cara lebih detail. Pada masa kejayaan Kerajaan Singhasari, Kertanegara adalah pemimpin terakhir sekaligus raja berhasil membawa Kerajaan Singhasari mencapai puncak kejayaan. Di bawah pemerintahannya, kekuasaan Singhasari meliputi seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Melayu. Kertanegara terkenal dengan gagasannya untuk menyatukan kerajaan di Nusantara di bawah payung kekuasaan Singhasari. Dan pada saat itu gagasannya itu disebut dengan gagasan ekspedisi Pamalayu. Cita-cita ini dikenal dengan wawasan Nusantara atau tadi yang disebutkan Bapak sebagai ekspedisi Pamalayu. Perluasan daerah dan hubungan dengan luar negeri, pengiriman ekspedisi ke Sumatera dikenal dengan ekspedisi Pamalayu tadi pada tahun 1275 Masehi, memantapkan struktur pemerintahan Singhasari yang tidak beragama Hindu saja, tetapi ada agama Buddha, sama-sama berkembang. Pada masa pemerintahan Raja Kertanegara pula, sektor perdagangan dan pelayaran Singhasari berkembang pesat. Komoditas yang diperdagangkan adalah beras, emas, kayu, cendana, dan rempah-rempah. Pada periode ini Singhasari berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Lanjutnya. Nah, salah satu faktor runtuhnya Kerajaan Singhasari adalah lemahnya pertahanan karena raja dan jajarannya sibuk melakukan ekspansi keluar Jawa yang tadi sudah Bapak sebutkan sebagai ekspedisi Pamalayu. Saat pengiriman ekspedisi Pamalayu itu Raja Kertanegara lupa kalau di kerajaannya sendiri itu tentaranya tidak ada, sudah habis dibawa untuk menaklukkan Pulau Sumatera. Maka dari itu saat tentara Singhasari dikirim keluar daerah dalam rangka perluasan wilayah, Kertanegara diserang oleh Jayakatwang, seorang adipati di Kediri. Raja Kertanegara wafat pada serangan ini dan Kerajaan Singhasari akhirnya runtuh. Dari penjelasan tadi diketahui bahwa kenapa Raja Jayakatwang menyerang Singhasari karena Raja Jayakatwang dendam sama itu
Kerajaan Singasari karena dulu nenek buyutnya yaitu Raja Kertajaya dibunuh oleh Kenangrok. Jadi Raja Jayakatwang itu kayak dendam dan menghabisi raja terakhir Raja Kertanegara. Tapi tidak hanya itu, kenapa kerajaan Singasari runtuh? Kerajaan Singasari runtuh karena juga diserang oleh kerajaan dari luar, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Kubilai Khan dari daratan Cina. Peninggalan kerajaan Singasari yang terdiri dari candi-candi, yaitu Candi Kidal, Candi Singasari. Candi Singasari itu adalah pendermaan dari raja terakhir, yaitu Raja Kertanegara. Terus Candi Jago, Candi Kalang Katang Lumbang, Candi Kagenang, Kangenan, Prasasti Singasari, dan Prasasti Malurung. Lanjut. Sebelumnya ada yang tahu yang di atas itu gambar apa, anak? Tidak tahu. Ini sudah lupa anak-anak. Padahal yang di atas itu sebuah gambar prasasti, prasasti Singasari. Kalau yang di bawah kayaknya anak-anak tahu ya, itu gambar apa? Candi. Candi. Ya betul, itu candi. Lanjutnya. Nah selanjutnya setelah kerajaan Singasari kita langsung ke kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit juga berdiri karena ada hubungannya dengan kerajaan Singasari dan tadi Raja Jayakatwang dari Kadiri. Asal mula kerajaan Majapahit disebutkan, awal mula kerajaan Majapahit berdiri adalah setelah runtuhnya kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Keponakan Kertanegara Raja Singasari yang kalah oleh Jayakatwang yang terdesak yaitu Raden Wijaya. Yaitu Raden Wijaya adalah raja pertama dari kerajaan Majapahit itu sendiri. Kemudian melarikan diri, dalam pelariannya ia mendapat bantuan dari seorang bernama Arya Wiraraja. Anak-anak pasti tahu siapa itu Arya Wiraraja. Ada yang tahu? Orang Tuban sendiri tidak tahu Arya Wiraraja itu siapa. Arya Wiraraja adalah seorang ayah dari ikonik dari Tuban sendiri yaitu Ranggalawe. Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil di hutan Rawulan dan menamai desa tersebut dengan Majapahit. Hutan Rawulan itu juga ada sangkut pautnya dengan dari daerah Tuban yang desa Rawulan yang ada di Semanding. Dan saat pembukaan hutan tersebut, Raden Wijaya dibantu oleh Ranggalawe, Lembusora untuk mendirikan kerajaan Majapahit. Setelah itu Raden Wijaya digantikan oleh anaknya dari selirnya. Selirnya itu berasal dari daerah Sumatera. Karena Raden Wijaya tidak mempunyai anak kandung sendiri, yang menggantikan yaitu anak tiri lah termasuk, yaitu Raja Jayanegara. Setelah Raja Jayanegara itu memimpin, itu terjadi banyak pemberontakan sekali. Artinya pemberontakan itu sudah ada pada sejak zamannya Raden Wijaya, itu sudah ada pemberontakan banyak. Yaitu salah satunya yang pertama kali yang mengawali pemberontakan di Majapahit adalah pemberontakan Ranggalawe, karena dia tidak terima kalau yang menjadi pati pada saat itu adalah Nambi. Yang seharusnya menjadi pati adalah pamannya dari Ranggalawe itu sendiri, yaitu Lembusora. Setelah itu ada pemberontakan Rakuti. Rakuti adalah seorang bangsawan dari kerajaan Majapahit. Selanjutnya, pemberontakan itu berakhir pada Raja Jayanegara. Pada raja selanjutnya, yaitu Ratu Tribhuwana Tunggadewi, sudah tidak ada pemberontakan karena wilayah kerajaan Majapahit sudah stabil. Dan di sini dijelaskan juga butuh 4 kali pergantian kepemimpinan raja untuk membangun kejayaan kerajaan Majapahit. Setelah Raden Wijaya wafat pada tahun 1293 sampai 1309, era kepemimpinan berganti ke tangan Sri Jayanegara, yaitu anak tiri dari Raden Wijaya dari selirnya. Terus Tribhuwana Wijaya Tunggadewi itu putri
kandungnya dari Raden Wijaya. Kenapa kok Jayanegara dulu? Karena lebih tua Jayanegara daripada Tribhuwana Tunggadewi. Dan setelah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi itu mangkat digantikan oleh anaknya yang bergerak Sri Rajasa Nagara atau lebih dikenal dengan Hayam Wuruk. Nah, pada saat Raja Hayam Wuruk itu ada seorang pati yang sangat terkenal. Ada yang tahu anak-anak patinya bernama siapa? Pati Gajah Mada. Ya betul, Pati Gajah Mada yang sangat terkenal dengan Sumpah Palapanya. Selanjutnya. Nah, ada pertanyaan lagi buat anak-anak. Pada masa kepemimpinan siapa Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan? Dewa. Ya, Birul. Raja Hayam Wuruk. Ya betul, Raja Hayam Wuruk. Selanjutnya. Nah, pada pada Kerajaan Majapahit mengalami masa kemasan kita dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk adalah cucu Raden Wijaya. Beliau memerintah pada tahun 1350 Masehi hingga 1389 Masehi. Saat memimpin, ia didampingi oleh seorang pati bernama Gajah Mada seperti yang tadi sebutkan Raffi. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit disebut tak terlepas dari peran Gajah Mada. Dia diangkat sebagai pati Amungkubumi pada tahun 1336 Masehi. Ada yang tahu kenapa kok Pati Gajah Mada diangkat pada tahun 1336 Masehi? Kenapa kok bukan pada saat Raja Hayam Wuruk yang berdiri yang memimpin Kerajaan Majapahit? Tidak tahu. Ya karena itu Pati Gajah Mada itu langsung menjadi Pati Amungkubumi karena pada saat ya tadi terjadi pemberontakan di zamannya Jayanegara. Terus Ratu Tribhuwana Dewi Tunggadewi sangat terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Gajah Mada dan mengangkatnya sebagai Pati Amungkubumi. Dan dilanjutkan pada saat masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Saat penobatannya, Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Sumpah ini sangat terkenal, yang biasanya disebut dengan Sumpah Amukti Palapa atau dikenal dengan Sumpah Palapa. Saat penobatannya, Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Sumpah itu dinamakan Amukti Palapa atau dikenal dengan Sumpah Palapa. Lanjut. Pada saat melakukan Sumpah Palapa itu, Pati Gajah Mada cuma menyebutkan beberapa kerajaan, tetapi saat pelaksanaannya itu mencakup seluruh daratan Nusantara bahkan sampai ke Asia Tenggara. Jadi apa yang diucapkan oleh Gajah Mada sudah terlaksana, tetapi yang tidak dia ucapkan malah terlaksana. Jadi kayak itu melampaui dengan ucapannya tersebut. Dan ini adalah silsilah dari raja-raja di Kerajaan Majapahit. Yang pertama Raden Wijaya sebagai pendiri dari Kerajaan Majapahit. Yang kedua Sri Jayanagara. Yang ketiga Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Ini adalah seorang raja yang raja perempuan pertama dari Kerajaan Majapahit. Terus digantikan oleh anaknya yaitu Raja Hayam Wuruk. Lalu dilanjutkan oleh Raja Wikramawardhana dan dilanjutkan dengan Raja Brewirabumi. Pada saat dipimpin oleh Raja Wikramawardhana itu di Majapahit terjadi perang. Ada yang tahu itu perang apa, anak-anak? Tidak tahu, Pak. Pada saat Majapahit dipimpin oleh Raja Wikramawardhana itu terjadi perang paregreg antara Raja Wikramawardhana sama Brewirabumi. Pada saat perang paregreg itu Raja Wikramawardhana itu terbunuh dan yang menduduki Raja Majapahit selanjutnya adalah Brewirabumi. Selanjutnya setelah Brewirabumi mangkat digantikan oleh Sri Suwita. Sri Suwita adalah raja perempuan kedua setelah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Dan pada saat Sri Suwita menjadi raja itu Kerajaan Majapahit juga mencapai puncak kejayaannya. Tapi
puncak kejayaannya tidak bisa melampaui puncak kejayaan pada saat Hayam Wuruk. Pada saat Sri Suwita itu kerajaan Majapahit juga damai. Karena sebelumnya saat Raja Wikramawardhana terjadi penampar regrek. Terus setelah Sri Suwita itu mangkat digantikan oleh Raja Kertawijaya, terus Raja Wardhana, dilanjutkan Raja Girisawardhana, terus dilanjutkan oleh Raja Singawikramawardhana, terus dilanjutkan oleh Raja Brekertabumi atau Brawijaya. Raja Brawijaya ini adalah yang mempunyai anak seorang bernama Raden Patah yang mendirikan Kerajaan Demak, kerajaan pertama di Pulau Jawa. Kerentan Kerajaan Majapahit. Melamanya kekuasaan Majapahit terjadi saat kematian Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada pada tahun 1364 Masehi. Ya, pada saat itu terjadi perampar regrek yang tadi Bapak sudah jelaskan. Sinar kejayaan Kerajaan Hindu Buddha paling besar dan berjaya di Nusantara perlahan meredup meski telah beberapa kali mengalami pergantian kepemimpinan. Masa jaya Majapahit berakhir saat wilayah kekuasaan nya direbut oleh kerajaan lain, terutama setelah mendapat serangan dari kerajaan Islam pertama di Jawa, Kesultanan Demak, yang pada saat itu dipimpin oleh Raden Patal, anaknya Raja Majapahit itu sendiri. Jadi Raden Patal itu ya awalnya cuma kayak menyelamatkan ayahnya dari apa itu orang-orang dalam Majapahit yang iri dengan ayahnya. Selanjutnya, ya ini adalah peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs Trawulan. Sebagai salah satu pusat pemerintahan, kerajaan Majapahit banyak meninggalkan warisannya seperti Prasasti Wurare, Kudadu, Balawi, dan Canggu. Situs Trawulan itu adalah sebuah daerah, bukan candi Trawulan, tapi sebuah daerah kayak buah kecamatan Trawulan, tapi di dalamnya terdapat banyak-banyak benda peninggalan dari kerajaan Majapahit seperti candi, prasasti atau apalah peninggalan kerajaan Majapahit. Terus candi suku, candi pari, candi jabung, candi bajang ratu, dan candi tikus yang salah satunya juga ada di situs Trawulan, kayak candi bajang ratu dan candi tikus. Yang di gambar itu adalah candi tikus. Terus kitab Negara Kertagama, Sutasoma Pararaton, Kunjara Karna, dan Arjuna Wiwaha. Dari kitab tersebut itu ada dua kitab yang sangat terkenal, yaitu kitab Negara Kertagama dan Pararaton. Kitab Negara Kertagama itu menceritakan tentang silsilah raja dari Kerajaan Majapahit dan perjalanan dari Hayam Wuruk. Seperti apa itu? Penulis dari kitab para negara Kertagama itu memuji keberhasilan Raja Hayam Wuruk itu sendiri. Terus kalau para raton itu dibuat setelah kerajaan Majapahit itu hancur. Jadi kayak keasliannya itu masih belum 100% untuk dipercaya. Yang mendekati 100% adalah kitab Negara Kertagama. Kalau anak-anak ingin mendalami, yaitu berawal dari kitab Negara Kertagama itu sendiri sudah dijelaskan semuanya. Selanjutnya, pada slide ini Bapak ada pertanyaan. Silakan anak-anak yang tahu untuk menjawab. Sebutkan nama kerajaan Buddha di Indonesia. Ya, Birul. Kerajaan Sriwijaya dan Mataram Kuno bercorak Buddha. Ya, betul. Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram Kuno bercorak Buddha. Pada pertemuan ini Bapak akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya saja. Next. Nah, Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Ada yang tahu kenapa Kerajaan Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim? Raffi, Mia. Kerajaan Sriwijaya disebut sebagai kerajaan terbesar maritim di Indonesia karena Kerajaan Sriwijaya mempunyai angkatan laut yang sangat kuat. Kerajaan
Kerajaan maritim terbesar di Indonesia ada dua, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, yang tadi sudah Bapak jelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Kala itu Kerajaan Sriwijaya berkuasa mengendalikan jalur perdagangan utama di Selat Malaka. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha. Kerajaan Sriwijaya diprediksi berdiri pada abad ke-6 Masehi berdasarkan catatan perjalanan seorang biksu Ising yang menulis tentang persinggahannya selama 6 bulan di Kerajaan Sriwijaya. Raja pertama Kerajaan Sriwijaya adalah Dapunta Hyang atau yang dikenal sebagai Sri Jayangasa. Nama Dapunta sebagai Raja Kerajaan Sriwijaya didasarkan pada catatan Aising dan catatan pada prasasti kedudukan bukit dan prasasti Talang Tuo. Kejayaan Sriwijaya berada pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, yaitu Raja Balaputra Dewa adalah raja yang aslinya adalah raja dari Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu, terus melarikan diri ke Sumatera dan dia menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya karena masih ada keturunan dari ibunya, yaitu seorang putri dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya banyak berhasil menaklukkan jalur perdagangan strategis dan banyak kerajaan-kerajaan lain. Letaknya berada di jalur perdagangan membuat Sriwijaya mudah menjual hasil alam seperti kapur, barus, kayu, garu, cengkeh, kayu cendana, pala, dan kapulaga. Selanjutnya, masa keruntuhan Sriwijaya. Seiring pergantian kepemimpinan Kerajaan Sriwijaya mulai banyak mendapat serangan dari kerajaan lain, terutama kerajaan di Pulau Jawa. Salah satu serangan gencar adalah serangan dari Kerajaan Medang di Jawa Timur. Anak-anak ada tahu ya Kerajaan Medang itu apa ya? Yang tadi Bapak jelaskan tentang berawal dari Kerajaan Mataram kuno tadi. Ya, Pak. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga menerima serangan bertubi-tubi dari Kerajaan Chola. Kerajaan Chola itu berada di India, sehingga melemahkan kekuasaan Selat Malaka yang secara perlahan berhasil menaklukkan daerah-daerah kekuasaan lain Sriwijaya. Selanjutnya, nah, terima kasih atas Nah, setelah dari Kerajaan Sriwijaya kita beralih lagi ke Jawa Tengah, yaitu Mataram kuno bercorak Buddha yang tadi Bapak sudah menjelaskan tentang Mataram kuno bercorak Hindu, sekarang bercorak Buddha. Munculnya wangsa Sailendra di Kerajaan Mataram kuno masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Raja-raja Mataram kuno dari wangsa Sailendra yang pernah memimpin dapat diketahui dari prasasti Ligor dan Kalasan. Kelurak, adapun raja-raja dari wangsa Sailendra antara lain adalah 1. Raja Banu. Raja Banu memerintah pada tahun 752 Masehi sampai 775 Masehi. Selanjutnya adalah Raja Wisnu yang memerintah pada tahun 775 Masehi sampai 782 Masehi. Raja selanjutnya adalah Raja Indra. Pada masa pemerintahan Raja Indra, Kerajaan Mataram wangsa Sailendra mencapai puncak kejayaannya. Kekuasaan Raja Indra sampai ke daerah Kedu Selatan. Raja Indra mengeluarkan prasasti Kelurak yang berangka 782 Masehi, Candi Sewu, dan Trimurti. Setelah wafat, Raja Indra dimakamkan di Candi Pawon. Nama lain candi ini adalah Candi Brajanala. Selanjutnya adalah Raja Samarutungga. Raja ini adalah raja terakhir keturunan Sailendra yang memerintah di Mataram. Ia mengeluarkan prasasti Karang Tengah yang berangkat tahun 746 Saka atau lebih tepatnya 824 Masehi. Dalam prasasti tersebut disebutkan nama Samaratungga dan putrinya, Pramowardhani. Disebutkan pula mengenai pendirian bangunan Jimalaya
oleh Pramowardhani. Nama Sarama Tungga juga disebutkan dalam Prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda yaitu ada di India, yang berangka 860 Masehi, yang menceritakan pendirian biara di Nalanda, India pada masa pemerintahan Raja Dewa Paladewa, Kerajaan Pala, India. Pada masa pemerintahan Samaratungga mendirikan Candi Borobudur yang sering kalian kunjungi, yang merupakan candi besar agama Buddha di Jawa Tengah. Dan selanjutnya adalah Pramowardhani yang memimpin tahun 812 Masehi sampai 883 Masehi. Pramowardhani atau Sri Kahuluan menjadi istri dari Raja Pikatan dari Wangsa Sanjaya atau Jatiningrat. Dalam prasasti Jatiningrat mengatakan bahwa ia berperan dengan Bala Putra Dewa, yaitu raja dari Sriwijaya. Nah, setelah Bapak menjelaskan dari beberapa kerajaan tersebut, kan beberapa kerajaan juga meninggalkan beberapa peninggalan ya, kayak seperti contohnya candi, prasasti, kitab, kayak ya batu-batuan kuno lah. Untuk tugas kalian minggu kedepannya adalah kalian menjelaskan tentang apa itu, pertama apa itu candi, kedua tentang apa itu prasasti. Prasasti dan candinya bebas apa aja. Yang penting dari kerajaan Hindu Buddha yang tadi Bapak jelaskan. Terus kitab, kayak tadi sudah Bapak jelaskan kitab apa. Terus ada dua lagi, apa itu batuan lingga dan apa itu batuan nyoni. Kalian jelaskan secara rinci dan kalian bisa mencari lewat Google atau buku-buku kalian, paket atau LKS. Untuk pengumpulannya minggu pertemuan depan. Ini penugasan Bapak tadi, apakah kalian sudah paham? Sudah, Pak. Itu ditulis di buku tulis atau dibuat clipping atau makalah? Itu aja, dibuat di Microsoft Word aja, nanti di print dan dikumpulkan ke Bapak. Iya, Pak. Siap, Pak. Ditulis tangan atau gambarnya saja? Diketik. Fontnya pakai Times New Roman ukuran 12. Marginnya 2. Dan itu kayak spasinya 1,5. Kalau ngeprint pakai itu ya, apa itu, kertas A2. A2. Apa sudah paham? Sudah paham. Baik. Kalau sudah paham, berarti kita memasuki akhir dari pembelajaran pada hari ini. Semoga dari apa yang tadi Bapak jelaskan, kalian paham dan mengerti apa yang tadi Bapak bicarakan tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Semoga. Dan jangan lupa kalian belajar untuk materi selanjutnya. Baik, Pak. Baik, Pak. Siap, Pak. Belum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, ketua kelas pimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Kita ucapkan kata Alhamdulillah. Sekian dari Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.